Hi Beauty Hall Squad, kembali lagi sama aku Fania. Apa kabar kalian semua? I hope you guys are well. Semoga kalian sehat-sehat saja ya. Kalian ingat gak sih kalau baru-baru ini ada something new yang masuk di Beauty Hall? Dan pastinya produk ini menjadi salah satu produk yang lagi diincar-incarnya sama pencinta skincare. Bukan hanya karena produk ini memang baru dan juga kandungan yang dipakai itu lagi diopongin di mana-mana, lagi booming nih. Tapi juga karena produk ini menjadi alternatif bagi kamu yang mau banget pakai retinol, tapi mungkin kulitnya nggak cocok atau mungkin umurnya belum cukup. Apalagi kalau bukan Bakuchiol Skincare Oil Serum dari Something. Yes guys, akhirnya aku bisa cobain si serum ini dan di video kali ini aku juga akan share my review and talk a little bit about this new product from one of our favorite local brand, Something. So guys, kalau kamu penasaran sama serum yang satu ini, make sure to watch the whole video and don't forget to like, comment, and subscribe and also to turn on the notification bell. First of all, aku mau bahas dulu nih, benar nggak sih si Bakuchiol Skincare Oil Serum ini bisa jadi alternatif dari retinol? Abisnya kan ada yang nggak bisa pakai retinol karena mungkin nggak cocok atau umurnya belum cukup untuk pakai retinol. Well, good news for you, karena si Bakuchiol Skincare Oil Serum dari Something ini memang bisa menjadi alternatif dari retinol. Dan dia ini terbuat dari bahan alami dan juga dia ini vegan, yang memiliki sifat antioksidan dan juga anti-inflammatory. Good newsnya lagi guys, serum ini bisa digunakan oleh all skin types. Jadi untuk kamu yang punya sensitive skin juga bisa pakai si serum ini. Dan untuk kamu yang sedang hamil atau menyusui, dan juga untuk para remaja nih mulai dari 11 tahun yang pengen banget pakai retinol tapi nggak bisa, nah ini dia alternatifnya untuk kamu. And it has a minimal side effect than retinol, jadi dia ini memang lebih mild ya. Bahan-bahan yang terkandung apa aja? Nah, serum ini memiliki 3 kandungan utama, yaitu bakuchiol, sunflower seed oil, dan tocopherol alias vitamin E. Selain itu, serum ini juga mengandung tamanu oil, apple seed oil, dan salicylic acid. Mungkin masih ada yang asing dengan si bakuchiol ini ya. Nah, dia ini adalah kandungan aktif yang 100% natural dan berasal dari bakuchi atau tanaman Soralea corylifolia. Bakuchiol sendiri bekerja untuk meningkatkan proses pergantian sel kulit, menjaga elastisitas kulit dan produksi kolagen, serta bekerja sebagai agen anti-aging. Apalagi si serum ini kan memang cocok digunakan oleh semua jenis kulit, termasuk kulit yang sensitif dan juga kulit yang acne prone skin. Dan untuk kamu yang punya kulit yang overly berminyak ataupun acne prone, gak usah khawatir karena selain produk ini non-comedogenic, dia juga memiliki kandungan yang anti-inflammatory, antioksidan, juga antibakterial, and clinically proven anti-acne properties yang bisa mengatasi masalah jerawat kamu. Nah, mungkin ini pertanyaan yang sudah ditunggu-tunggu ya. Cara pemakaiannya gimana sih, Kak? Si Bakuchiol Skincare Oil Serum ini aman banget kamu pakai di malam hari ataupun di pagi hari. Jadi, cara pakainya, I usually do my normal skincare routine ya. Mulai dari double cleansing sampai moisturizer. Nah, Bakuchiol Skincare Oil Serum ini digunakan setelah moisturizer kamu. Jadi, teteskan ke telapak tangan kamu, terus usap-usap di tangan, lalu tepuk-tepuk ke wajah dengan lembut. Atau kalau kamu rasa setelah moisturizer nanti jadi susah menyerap, kamu boleh campur dengan moisturizer kamu. Kalau dicampur langsung dengan moisturizer, dia akan terasa lebih ringan saat digunakan. Okay, now for my honest review. I really love this product. Dan ini juga pertama kalinya aku pakai skincare dengan kandungan bakuchiol. And what I like about this product, this face oil, meskipun dia ini judulnya oil serum, tapi dia nggak meninggalkan rasa yang super greasy, lengket-lengket gimana gitu, enggak. Dan dia ini teksturnya sangat ringan dan gampang banget menyerap ke kulit kamu. And I've tried a couple of face oil before dan aku nggak pernah nemu yang benar-benar cocok di aku gitu. Karena aku tuh nggak suka kalau misalnya kulit aku atau kulit wajah aku tuh super greasy atau lengket, right? But yes, overall I give this serum a 2 thumbs up. So anyways, itu dia tentang Bakuchiol Skincare Oil Serum dari Something. Untuk kalian nih guys yang mau pakai retinol tapi nggak bisa, atau you want that extra glow atau extra care for your skin, I really recommend you guys to try this product. Apalagi guys, harganya ini di bawah 100.000, cuma 89.000 doang. It's so affordable, right? And as usual, kalau kamu mau cobain produk lokal yang satu ini, you can always come and shop on our website. Linknya udah aku taruh di bawah, jadi kamu tinggal klik aja. So, thank you so much guys for watching, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!